Eh, dah jalan YouTube pun boleh. Assalamualaikum guys. Terima kasih kerana sudi menonton video aku untuk kali ini. Dan untuk pengetahuan semua, beberapa minggu lepas aku ada pergi ke kelas kadok. Okay, dan yang mana yang masih tak kenal kadok tu siapa? Kadok ni adalah seorang bekas pembaca berita di Sembilan. So dia dah jadi full time YouTubers. Korang boleh google, aku tak nak cakap banyak pasal dia. Dalam tu aku nak ucapkan terima kasih kepada Badak atau Pak kerana sudi menyponsor. Kerana sudi sponsor ni, baju ni, kain tu memang terbaik. Selepas aku pergi ke kelas kadok tu, ramai kawan-kawan aku yang tanya apa yang diajak oleh kadok dalam kelas, apa yang tips-tips yang kadok kongsikan. Okay, disebabkan ramai kawan-kawan aku tanya tu, so aku buatlah untuk video ni untuk diorang. Aku rasa 50-50, sama ada nak pergi ke tak mau pergi kelas. Aku rasa nak pergi kelas dia tu adalah kerana ada soalan-soalan yang masih belum terjawab dan tidak boleh dijawab oleh YouTuber-YouTuber lain. Ada yang tak reply aku punya soalan. So itu yang menyebabkan aku rasa aku perlu pergi kelas kadok ni. Okey, sebenarnya apa yang diajar di dalam kelas kadok adalah macam mana kita nak develop akaun YouTube kita tu dan macam mana kita nak tarik orang supaya berminat untuk tengok channel kita tu. Dan macam mana kalau kita nak buat duit daripada YouTube? Ha, inilah salah satu orang kata sebab yang paling munasabah lah untuk pergi ke kelas beliau. Dan salah satunya adalah macam mana cara nak setting supaya channel kita dapat menghasilkan duit dan kita tidak melakukan video yang sia-sia. Dan yang paling penting aku rasa masa tu adalah cara kita nak secure kita punya account. Sebab ada pernah berlaku account seorang YouTuber ni memang dah banyak viewer, memang dah demonetize dan banyak subscriber, tiba-tiba dicuri dan dihack oleh orang lain. Dan apa yang boleh dan apa yang tak boleh korang buat dalam YouTube ni. Kelas ni sesuai untuk orang yang memang tak ada basic langsung tentang YouTube dan tidak tahu terlalu banyak pasal internet. Dan orang kata katanya beginner yang memang baru nak start buat blogging, YouTube semua tu memang sesuai. Yang jenis yang tak kena mouse kan, bukan mouse yang tikus tu. Seriusnya adalah jenis yang memang tak boleh belajar secara online. Maksudnya memang wujud orang yang jenis yang lebih suka belajar secara depan-depan, belajar lutut. Okay, memang sesuai lah. Dan kelas ni tak sesuai kepada siapa? Okay, kelas ni tak sesuai kepada mereka yang memang dah power sangat dekat YouTube, dah memang ada nama dalam YouTube, dah memang channel ni subscriber dah tinggi, viewer dah berjuta kan, video pun dah banyak kan, dah ada nama dah, pergi mana-mana pun orang kenal. Kelas ni memang tak sesuai untuk dia. Melainkan dia ada sifat ingin tahu dan ingin belajar dengan orang yang satu level dengan dia lah, boleh kata kan. So pada saya, kalau anda memang dah tahu dah teknik-teknik yang sesuai nak gunakan dalam channel YouTube, dah memang tahu selok belok dan YouTube mahir power gila, memang kelas ni tak sesuai untuk anda. Kelas ni untuk beginner sahaja. Okay, jadi apa yang best bila pergi ke kelas kadok ni adalah korang boleh berjumpa dengan YouTuber-YouTuber lain dalam yang satu negeri atau luar negeri korang sendiri. Dan pada yang sama, kalau korang yang jenis yang suka sub for sub, memang dalam kelas kadok tu akan ada buat sub for sub. Tapi lepas ke? Itulah persoalannya, tapi kadok buat je. Okay, so imagine kalau 1000 orang pergi ke kelas kadok pada masa tu kan, 1000 orang. So bila korang jumpa member-member kat sana, kawan-kawan yang buat YouTuber sana, korang salih sub for sub, imagine lah. Kalau yang masih belum cukup 1000 untuk subscriber, imagine kalau 1000 orang yang hadir kelas korang tu kan, korang berpakat sub for sub masing-masing, korang akan terus dapat 1000 subscriber terus pada hari yang sama. Yalah, selepas balik pada kelas dia tu, barulah munculnya idea-idea power lah. Saya kata semua benda nak buat video.
tidur tak tenang. Jadi fikiran pun sentiasa bergerak, idea mencurah-curah. Sebab kita dapat idea daripada orang sekeliling kan. Jadi itu saja perkongsian yang dapat saya share dengan anda semua. Saya rasa kalau ada sebarang pertanyaan, korang boleh drop komen kat bawah, saya akan cuba jawab. Dan saya harap perkongsian ini membantu anda untuk buat keputusan sama ada nak pergi ke atau nak belajar dalam YouTube saja. Itu pulang kepada anda. Dan maknanya kata kalau yang dah pergi, yang kata tak berbaloi, leh belajar dalam YouTube pun boleh, itu terpulang kepada anda. Macam saya sendiri, saya rasa okey lah kan, dengan bayaran RM100 tu saya pergi. Sekurangnya beliau dapat menjawab soalan saya yang tidak dapat dijawab oleh YouTuber lain.